Jadi dengan ini, kami di Majlis Badan Pertuan ini menyeru pada semua pihak, khususnya warga di Bandar Tengah ini, akan sama-sama memberikan komitmen yang terbaik, yang tinggi, penuh kesedaran, yang sangat positif bagi menjayakan agenda Bandar Tengah Kabupaten ini. Dan sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi pihak usia kita di Majlis Badan Pertuan ini. Dia punya usia dia adalah Puan Tuan Syafiq, Pegawai Perancang Bandar. Jadi saya rasa ini saja, percaya minta maaf atas apa juga kekurangan dan kesilapan panjang penganuran ini, dan terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan, sangat-sangat memerasakan badan. Terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kini tibalah masanya majlis mempersilakan Yang Berhormat Puan Yeo Min Yin, Menteri Tenaga Sains Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan program pada hari ini. Majlis dengan sehormatnya mempersilakan. Saya nak mengucapkan tahniah kerana ada dua perkara saya nak mengucapkan tahniah kepada MPPP. Yang pertama adalah hanya ada 24 yang committed untuk dalam komitmen METEC untuk bandar rendah karbon. Dan MPPP adalah satu daripada 24 ini. Ya. Yang kedua, saya nak ucapkan tahniah ialah kita bagi provisional certificate pada Oktober 2018 di IJAM. Ya, hari ini Januari sahaja sudah ada satu program untuk MOU dan satu langkah yang betul, yang cepat.